Tuhan Mari kita berdoa Bapak seperti nyanyian ini engkau tolong kami supaya kami setia kepadamu di tengah-tengah dunia yang berdosa ini Biarlah iman kepercayaan kami tetap teguh di dalam engkau Bapa jangan tinggalkan kami Karena kami tidak mungkin bisa bertahan Tapi kami percaya janjimu menyertai kami Bapak engkau tolong kedua hambamu Kau sertai semua anak-anakmu supaya kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, kuatkanlah kami. Roh Kudus membuka hati pikiran kami. Dengar doa kami, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersama-sama akan membaca dua bagian Alkitab. Lukas pasal 18 ayat 7 dan 8 Bahasa Mandarin membacakan lebih dahulu ayat ini Lukas <San> 他仍然为他们忍了多时，岂不终究给他们伸冤吗？我告诉你们，要快快的给他们伸冤了。然而人子来的时候，意的间世上有信的吗？kedua dua timotius tiga ayat satu sampai lima. 母胎。 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan bahasa Indonesia saja. Dan, dan, yung, yin, yin, yin. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan ber, berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka menghianat, tidak. Berpikir panjang, berlagak tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Demikian bacaan firman bagi kita semua. Saudara, tema ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 18. Uh di ayat 8, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? 然而人子来的时候, Kata di bumi saya ganti dengan di gerejanya. Um Adakah didapatkan iman di gerejanya? Saudara, Alkitab menuliskan mengenai permulaan langit dan bumi sebagai karya ciptaan Tuhan. <coughs> Itu ada di dalam kitab kejadian ]那是记在创世纪里面. Kemudian Alkitab juga menyatakan mengenai penghujung akhir langit dan bumi dalam penghakiman Tuhan. Dan itu ada di dalam kitab wahyu. Nah, saudara, lalu kemudian di dalam kitab Wahyu disebutkan bagaimana pembentukan langit dan bumi yang baru. Jadi setelah langit dan bumi yang lama ini dihancurkan oleh Tuhan, maka Tuhan membentuk langit dan bumi yang baru. Itu sebagai suatu perwujudan keselamatan yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi justru kita hidup di dunia ini. Dunia ini bukan tempat kita, Kata saudara dan saya jangan mengasihi dunia ini. Jangan kita berpikir harta benda yang kita miliki itu kita akan bawa selama-lamanya, tidak. Harta benda kita tidak laku di surga. Harta benda kita tidak laku di bumi, langit bumi yang baru. Karena itu saudara dan saya harus melengkapi cara pikir kita dengan baik. Sehingga dengan cara pikir sesuai firman Tuhan, maka kita boleh mengerjakan apa yang kita kerjakan selama di muka bumi ini. Jadi, Alkitab menolong kita bagaimana kita punya moral, kita punya etika. Supaya dengan demikian saudara dan saya berbeda dengan orang dunia. Seperti pernyataan Tuhan di dalam khotbah di bukit

Jikalau garam itu sudah tidak asin, Jadi, dengan apakah dia akan diasinkan? Dia akan dibuang. Jikalau terang itu sudah tidak terang lagi, Jadi, maka gelap sekali kegelapan itu. Jadi, Saudara, karena itulah. Alkitab memperingatkan kita setiap umat Tuhan, supaya kita memiliki kewaspadaan dalam kehidupan, khususnya iman kita. Adakah didapatkan iman di gerejanya? Kalau Tuhan katakan, "Kalau Anak Manusia datang..."

Bukan mau mengganti firman Tuhan, bukan. Tapi secara khusus saya ingin memberitahukan kepada jemaat. Kalau Yesus datang kedua kali, akan didapatkankah iman di gerejanya? Secara khusus lagi. Kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, Yesus, di day来, akankah didapatkan iman di GKY Surabaya? Sama yang dikasih oleh Tuhan. So Mari kita mempelajari firman Tuhan ini dengan baik. apa maksudnya di sini? Nah Saudara di sini memperingatkan supaya kita betul-betul terus memelihara iman kepercayaan kita. Saudara, kita bisa memeliharanya karena Tuhan yang memelihara kita. Seperti doa Tuhan kepada Petrus. Petrus, Petrus. Peter, Peter. Iblis ingin menampi iman kamu. Satan yang Tetapi aku berdoa supaya imanmu tidak gugur. Tapi, saya berdoa supaya imanmu tidak gugur. Seperti Elia saudara yang imannya tadinya kuat tiba-tiba dia takut dengan Isabel Sampai Elia juga ingin mati. Elia Akhirnya Tuhan menyuruh Elia makan dan pergi ke gunung yang ditunjukkan Tuhan. Elia dan di gunung itu Tuhan menguatkan kembali Elia. Jadi saudara, saudara dan saya tidak bisa mempertahankan iman sendiri. Nah, tidak bisa. Yaitu selalu harus memohon kepada Tuhan. Tuhan tolong supaya engkau kuatkan iman saya. Bagaimana kita bisa memperoleh itu? Yang pertama, selalu hidup dibenarkan Tuhan. Saudara. Per perumpamaan mengenai perempuan ini Lukas 18 ini perumpamaan yang sangat penting sekali ada seorang perempuan yang memang tidak punya tapi dia dia selalu menuntut meminta keadilan kepada hakim yang jahat Memang kita tidak tahu kasusnya apa. Tetapi yang jelas perempuan yang miskin ini tidak punya apa-apa. Tapi dia menuntut keadilan. Dia minta terus kepada hakim yang jahat

ini perempuan ini bisa jadi batu sandungan bagi saya. Nah walaupun aku tidak takut Tuhan. Walaupun aku sendiri memang kejam. Tapi siapa tahu nanti ini ternyata bisa menjadi penghalang bagi saya. Nah sudahlah saya kabulkan permintaannya. So, kasih oleh Tuhan. Dari perumpamaan ini, Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu memiliki spiritualitas yang sungguh-sungguh dalam hidup kita. Siang-siang malam berseru kepada Tuhan. Siang malam mendekat kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh, saudara. saudara, supaya dari sini uh, ada satu pelajaran yang penting karena berkaitan dengan hakim. Hakim itu membenarkan si perempuan mengenai kasusnya begitu pula saudara kehidupan kita, saudara kita harus selalu berdiri di hadapan Tuhan, minta dibenarkan oleh Tuhan. Mari karena itulah Iman yang sejati Menggerakkan kita kita untuk datang kepada Tuhan. Dengan doa yang tidak jemu-jemu. Mengapa? Karena iman percaya kita sadar. Tuhan yang berdaulat. Tuhan berdaulat mengatur hidup kita. Tuhan berdaulat menolong memelihara kita. Dan kita sadar Tuhan memberi pada waktunya. Sampai dikatakan adakah ia mengulur ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 7b. Jadi iman, kita kita Jadi, iman sejati menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kalau hidup rohani saudara selama ini

sinyang karena saudara dan saya tidak menggantungkan hidup kepada Tuhan iman sejati menyadarkan kita bahwa hanya Allah yang mengetahui sempurna yang terbaik buat kita iman sejati membuat kita Sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Iman sejati membuat kita juga tahu pembalasan atas kejahatan itu ada di atas ada di pihak Tuhan. Saudara gereja sekarang ini kejahatan itu ada di pihak Tuhan membicarakan iman itu seringkali tidak komplit. Nah iman sejati harusnya ada pertobatan yang sejati. Tanpa pertobatan yang sejati tidak ada iman sejati. Iman sejati menuntun kepada pertobatan sejati. Banyak gereja sekarang ini, banyak gereja sekarang ini, termasuk di YouTube YouTube, memberitahu kepada kita. Oh beriman kepada Tuhan. ]我们要对上帝于信心. Oh beribadah kepada Tuhan. ]我们要敬拜上帝. Tuhan berkati kamu. ]上帝要支付给你. Tuhan sungguh-sungguh akan tolong kamu. ]上帝要真正帮助你. Tapi ternyata hidup kita tidak pernah berubah. Kita tidak pernah bertobat.

Kok gampang ya masuk surga dengan percaya Yesus? Uh, Tapi dalam kenyataannya memangnya seluruh dunia percaya Yesus? Uh Tidak juga kan? ]没有. Bahkan sudah sekarang banyak orang yang tidak mau percaya Yesus. Di Eropa, di Amerika Utara, di Australia, banyak orang yang dulunya Kristen sekarang tidak mau Yesus lagi. Mengapa? Karena kalau mereka tahu ajaran Alkitab, percaya Yesus berarti harus meninggalkan dunia ini percaya Yesus berarti harus betul-betul bertobat tapi sekarang banyak orang ingin membuat banyak orang ingin membuat orang banyak percaya Yesus. Nah, kotbahnya ya sudah berkat-berkat saja. Banyak, pokoknya Tuhan akan kasih uh, damai sejahtera. Tuh, Tuhan akan kasih kesembuhan. Uh, tapi kotbahnya tidak pernah memberitahukan bahwa iman itu bersamaan dengan pertobatan nah, saudara sebetulnya iman yang sungguh-sungguh keyakinan yang sungguh-sungguh itu sebetulnya bisa menghasilkan kekuatan yang menggerakkan ]可以产生很大的动力. ada dua contoh dua nah, ke Tahun 1943, itu 43 Di sebuah stadion sepak bola di Jerman, di kota yang bernama Munich, pada waktu itu saudara stadion olahraga ini adalah stadion Olimpiade, nah stadion terbesar di dunia pada waktu itu.那古时候是全世界最大的运动场。 di dalam stadion itu berkumpul seratus ribu kaum muda mudi. Nah, itu时候, membentuk suatu uh, apa paduan uh, uh, yang hebat sekali. mereka nah suatu yel yel, Hitler kami milikmu. Ah, Hitler kami milikmu. Saudara seratus ribu muda-mudi karena ya, percaya mutlak kepada pikiran Hitler. Sehingga, sehingga melalui mereka, mereka mulai bergerak dan mulai menaklukkan sebagian besar Eropa. Namun Eropa. Itu baru Hitler, seorang manusia. Yang kedua contohnya. sekelompok pemuda-pemudi di Tiongkok pada tahun itu. Berjanji untuk menghafal dan mempelajari filsafat di dalam satu buku merah kecil. Judulnya the sayings of Chairman, <coughs> so, so itu menghasilkan revolusi kebudayaan di Tiongkok. Terlihat terfusing, dan bahkan sampai sekarang membuat ribuan juta orang tetap tang, takluk kepada pikiran komunisme. Itu. <coughs> 亿万的人，直到今天，他们还降服在共产主义的教导里。Saudara ini contoh dari dunia，这是世界给我们的一个例子。tapi sebetulnya contoh dalam Alkitab lebih dahsyat。就是、那么我们看圣经里面所讲的更为激烈。Yang disadari oleh Napoleon Bonaparte。那是拿破仑所相信的。 Dia adalah kaisar Perancis yang sempat menaklukkan juga sebagian besar Eropa. Dia sendiri pernah mengatakan. Aku menaklukkan dunia dengan kekuatan dan kekerasan. Seperti beberapa kaisar-kaisar sebelumnya tetapi setelah itu kami semua hilang. Tetapi hanya ada satu orang. Yaitu Yesus Kristus. Menaklukkan dunia. dia seluruh dunia. Dengan pengorbanannya. Uh dengan cinta kasihnya. ]用他的爱心. Dengan pengorbanan yang sepenuh hatinya. Dia mengorbankan dan banyak orang mengikut dia dengan sungguh-sungguh dan mau berkorban untuknya. Dan kerajaannya tidak pernah berakhir. Saudara yang dikasih Tuhan, iman Kristen. Kalau saya membaca beberapa perkataan Napoleon Bonaparte, dia tidak percaya, dia tidak punya iman kepada Yesus. satu Yesus, Tetapi beberapa perkataannya dia menyatakan bahwa dia mengagungkan Yesus. Tapi kasihan dia tidak percaya kepada Yesus. Namun perkataannya itu betul-betul memberikan pengertian yang sebetulnya luar biasa mengenai ajaran kita. Tapi mengapa orang Kristen ngomongnya Kristen, tetapi ternyata pengertiannya sangat dangkal mengenai Tuhan? Karena kekristenan kita mungkin tidak ada pertobatan di dalam diri kita. Saudara so sekali lagi, Jikalau kita mengatakan diri orang beriman, tapi tidak pernah bertobat, berarti kita tidak pernah dibenarkan oleh Tuhan. Dengan demikian, saudara, saudara kita menghadap hadirat Tuhan, tidak ada pertobatan, tidak ada iman sejati, itu semua tidak ada gunanya.

Adakah didapati iman di bumi saat Anak Manusia datang? Saudara, ini sesuai dengan, dengan seminar yang kita pernah dengar tentang akhir zaman, jadi kita dan kalau kita membaca di Matius pasal, 24, Tuhan Yesus mengungkapkan tanda-tanda akhir zaman. Yesus akan datang waktunya muncul nabi-nabi palsu, muncul rasul-rasul palsu, bahkan muncul Mesias, Mesias palsu.

Membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh Seperti Rasul Yohanes katakan Jangan percaya sembarang roh Selidikilah itu Apakah roh itu betul-betul dari Tuhan atau bukan Saudara Teman-teman akhir zaman atau zaman akhir itu menjadi suatu hal yang harus kita waspadai membuat kita harus selalu mau bergantung kepada Tuhan dan iman sejati akan mengokohkan komitmen hidup kita the supaya kita tahan uji dan kita memohonkan kekuatan dari Tuhan diri kita tidak menghasilkan kekuatan ya. sekali lagi diri kita tidak menghasilkan kekuatan maaf kita tambah umur kekuatan kita semakin kurang bukan? Nah, nah mungkin kekuatan kita semakin bertambah, tidak nah, mungkin. Kalaupun saudara punya kekuatan pasti nambah obat. Nah pasti saudara makan makanan yang apa menambah kekuatan stamina saudara. Nah tapi kalau kita tidak makan vitamin Tidak makan makanan-makanan yang menambah stamina Kekuatan kita terus menurun Jadi diri kita itu tidak ada kekuatan Apalagi rohani kita Ketika kita perlu dan terus memohon bergantung kepada Tuhan dan iman sejati mem mem memberikan kita kewaspadaan. Khususnya dengan Jisim. kehidupan duniawi. Tadi dalam dua Timotius. Paulus mengungkapkan begitu banyak sekali. Bagaimana ciri-ciri di zaman akhir?

kita semakin mencintai diri enggak? atau kita mau dipakai Tuhan untuk memperhatikan orang lain. Kita dipakai Tuhan untuk memperhatikan orang lain. saudara, kekristenan di awal-awal mula-mula, nah, cuci sekalipun dianiaya, orang Kristen tidak mengasihani diri. <tellan> Aduh kasihan ya orang Kristen ya kita ikut Tuhan Yesus di Aniaya. Iya, Kasihan ya kita tidak punya rumah. Nah, Kalian ya, kita, kita, kita harus tinggal kita di bawah jembatan. Uh, di bawah jembatan. Sudah pada uh, waktu itu banyak tinggal di goa-goa. Uh, di Bahkan mereka menggali-gali tanah. <coughs> Mereka, hmm. pergi ke Roma di Italia masih banyak katakom katakom. Itu katakom ada juga yang sampai panjangnya kilometer.

mereka dikejar-kejar, mereka cari-cari siapa orang Kristen, siapa orang Kristen. Mereka uh, Tapi mereka tidak mengasihi diri mereka justru memperhatikan orang lain pada waktu itu di Kekaisaran Romawi banyak terjadi apa wabah -wabah. Uh. Susah yeah, wabah penyakit tifus, kolera mm. dan sebagainya, Tapi banyak yang ketakutan, yang hantu dan Justru orang Kristen keluar menolong orang-orang yang sakit. Jadi, kalau sehan tuh jitu tuh sulai si pangju nasi yuping jadi. Bahkan banyak orang Kristen juga akhirnya menjadi korban dan mati. Ah, yuk han tuh jitu tuh ya ing sepe kandan oswang. Seorang kaisar pernah mengatakan demikian. Ah, yuk ke kaisar cengjing suku. Kaisar Romawi. Nah, ke Roma jadi kaisar. Bagaimana ini dengan orang-orang kita? Ah, kita ini bagaimana?

Saudara kita jadi orang Kristen yang apa, orang Kristen yang cengeng. orang Kristen yang hanya mengasihani diri, Yang menuntut orang lain, memperhatikan kita, Ataukah kita orang Kristen yang mau memperhatikan orang lain? Mereka akan membual menyombongkan diri.

Jangan serupa dengan dunia ini. ]你不要笑话这个世界. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Akhirnya ayat 5 dikatakan. Nah Secara lahiria mereka menjalankan ibadah mereka. ]他们有金钱的外貌. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. ]却被了金钱的事益. Jadi surah ayat 5 ini penting sekali. Orang datang ke gereja. Kelihatan beribadah. Tapi ternyata tidak pernah berubah karakternya. Tidak pernah berubah cara berpikirnya. Tidak pernah berubah hatinya. ]他们的心意也没有改变. Tidak pernah berubah kelakuannya. ]他们的行为也没有改变. Tidak pernah berubah kata-katanya. Yang sebetulnya ibad, ibadah itu ada kekuatan untuk merubah. Tetapi itu tidak terjadi. Karena apa? ]为什么呢? Karena beribadah secara lahiriah, bukan beribadah dari hatinya, bukan beribadah dari hatinya, Tuhan. Apakah kita mau hidup di perkenan Tuhan? Nah, Berubahlah pembaruan budimu. So, itu namanya pertobatan. ]这是一个悔解. Saudara saya membaca suatu buku yang ditulis oleh uh, yang menurut yang bernama David Barrett dan Todd Jensen. David Barrett dan Todd Jensen mereka menganalisa kekristenan yang ada. Mereka mengatakan demikian. Dia怎么说呢? Dunia barat sebetulnya telah dibanjiri, dibanjiri begitu banyak dengan Injil. Bukan hanya Barat, tapi juga negara-negara di Timur juga banyak sekali dibanjiri Tidak, Injil. Tahun 2009...

Nah, Kalau di seluruh dunia, ada 1,67 miliar Alkitab di seluruh dunia. 1,67 miliar Alkitab. Al Al Itu tahun 2009 nah, se Kalau ]时候. sekarang di Taklambah dengan dengan HP.

200 miliar jam untuk menyampaikan Injil. 200 miliar jam sudah Injil diberitakan siaran-siaran radio, televisi. Dan bahkan ada 209 kesempatan bagi manusia per orang menjadi murid Yesus. Jadi tahun 2009 itu, nah, 2009 itu, uh, apa namanya David dan Johnson ini memperkirakan David dan Johnson mereka jumlah manusia tahun itu tansi的人口, dengan beredarnya Alkitab dengan berita-berita injil lewat siaran radio dan televisi, Ya, ditambah mungkin dengan DVD, CD, video dan sebagainya. Ada berbagai macam peralatan. Satu orang di dunia, nah, di dunia ini, setiap orang punya 209 kali kesempatan untuk menjadi murid Tuhan. Ada 290 kesempatan untuk menjadi murid Tuhan. Tapi apakah dunia sekarang ini percaya Yesus? Nah, dunia ini Yesus? Tidak. ]没有. Tidak. 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 Bahkan di Barat. Nah, kita lihat di Barat. Terus, sekarang sudah jadi pemberitaan di dunia, di uh di Barat, semua gereja tutup. Setiap hari ada yang ditutup. Karena tidak, Karena tidak ada lagi orang datang ke gereja. Saya juga kadang-kala sedih melihat keadaan gereja kita.